Pendekar Bayangan Setan Jilid 24. Hei, apa maksudmu yang sebenarnya, teriaknya dengan mata melotot lebar-lebar. Saat ini Leihun Huoqi telah mengetahui kalau pemuda tersebut tidak bakal mencelakai dirinya, hal ini membuat hatinya semakin mantap. Hei, memang nasib kami yang buruk, ujarnya dengan wajah pura-pura sedih, sampai antara Suhengte sendiri pun tidak bisa memahami keadaan dari suami istri. Lebih baik aku mati saja di tanganmu. Melihat perempuan itu tidak mau juga lepas tangan, Tan Kia Beng benar-benar dibuat amat cemas. Sebetulnya Kasuka lepas tangan atau tidak, teriaknya lagi sambil mencak-mencak saking mendongkolnya. Bila mana kau tidak meluluskan permintaanku untuk duduk sebentar di dalam ruangan, sekalipun binasakan diriku pun aku tidak bakal lepas tangan. Kau kira aku sungguh-sungguh tidak berani hajar dirimu? Seret dengan sejajar dada dia melancarkan satu pukulan yang amat dahsyat menghajar tubuh pihak lawan. Terdengarlah suara jeritan ngeri yang menyayatkan hati, tubuh Leihun Huoqi sudah kena dihantam terpental ke tengah udara dan jatuh ke dalam semak belukar yang tebal. Sute, kau sungguh kejam, kau begitu tega menghantam ensomu sehingga jadi begini, rintihnya dengan lemah. Hei, jauh lebih baik aku mati saja daripada hidup tersia-sia. Sute, kirimlah satu pukulan lagi agar aku bisa cepat mati. Tan Kia Beng yang melancarkan pukulan tadi saat itu melihat Leihun Huoqi sama sekali tidak menghindar atau menangkis di dalam keadaan cemas, tenaga pukulannya sudah ditarik separuh. Dikarenakan jaraknya yang amat dekat, sekalipun dia sudah berhasil menarik kembali serangannya, tidak urung tangannya sudah menekan pula di atas dadanya yang menonjol keluar dan terasa amat empuk. Dalam keadaan gugup ia lantas meloncat ke samping, walaupun begitu Leihun Huoqi tertahan pula sehingga terpental dan menjerit ngeri. Sekalipun dia merasa sangat benci terhadap mereka suami istri berdua, tetapi di dalam keadaan seperti ini hatinya merasa iba juga. Terburu-buru tubuhnya melayang ke sisi tubuhnya dan mengomel dengan nada perlahan, "Bagaimana dengan lukamu? Kenapa kau tidak suka menghindar? Hei, sungguh. Maa, masih rada baa, baikan aku tidak akan menyalahkan dirimu. Tolong bimbinglah aku pulang," rintih Leihun Huoqi pura-pura kehabisan tenaga. Dalam keadaan seperti ini Tan Kia Beng merasa tidak enak untuk menolak permintaannya, terpaksa sambil kerutkan alisnya rapat-rapat dia membimbing bangun badannya dan dengan perlahan bergerak maju ke depan. Walaupun usia dari Taigak Cungcu Bok Tian Hang sudah melampaui setengah abad, tetapi istri kesayangannya ini Leihun Huoqi tidak lebih cuma tua 2-3 tahun dari Tan Kia Beng. Di bawah bimbingan Lengen Seng pemuda yang kuat dan berotot, Leihun Huoqi segera menjatuhkan seluruh tubuh ke dalam pelukannya. Segulung bau harum yang semerbak dan terasa amat aneh menusuk hidung Tan Kia Beng membuat Seng pemuda yang baru saja menginjak dewasa ini merasakan hatinya berdebar amat keras, napas mulai berjangkit dan hampir-hampir tidak kuat menahan diri. Sebetulnya perasaan ini jamak muncul dari tubuh seorang lelaki normal, tidak peduli pemuda maupun pemudi yang manapun, asalkan berada di dalam keadaan seperti ini tentu akan merasakan hatinya bergolak amat keras. Masih untung saja Tan Kia Beng memiliki tenaga dalam yang amat tinggi. Tergesa-gesa dia menarik napas panjang-panjang dan menenangkan hatinya yang lagi bergolak. Tan Kia Beng. Tan Kia Beng, sikapmu yang kesemsem dengan perempuan istri orang lain apakah boleh disebut sebagai sikap seorang lelaki sejati? Diam-diam dia memperingatkan dirinya sendiri. Perjalanan yang dilakukan amat perlahan ini memakan waktu yang cukup lama. Entah berapa saat lamanya, terakhir sampailah kedua orang itu di depan sebuah kuil yang amat kecil. Dengan lemah gemulai Leihun Huoqi maju ke depan untuk mengetuk pintu, sebentar kemudian tampaklah pintu kuil terbuka dan muncullah seorang yang bukan merupakan seorang niko, sebalinya merupakan seorang pelayan muda yang wajahnya penuh perasaan terkejut. Begitu mereka berdua masuk ke dalam ruangan, buru-buru dia menutup kembali pintu itu rapat-rapat. Setelah masuk di dalam biara tersebut dengan sinar mata yang tajam, pemuda itu mulai menyapu sekejap memandang sekeliling tempat itu. Tampaklah di atas meja sembahyang kecuali terletak sebuah patung Koan Ing sama sekali tidak nampak barang-barang untuk bersembahyang maupun bayangan dari Niko. Walaupun begitu Tan Kia Beng tidak tertarik untuk mengurusinya. Setelah menghantarkan Leihun Huoqi ke belakang ruangan dengan nada yang amat dingin, ujarnya, "Untuk sementara waktu aku lepaskan dirimu. Lain kali bila mana berjumpa kembali janganlah salahkan aku akan turun tangan kejam." Selesai berkata dengan langkah lebar ia berlalu dari tempat itu. Sute kesalahpahamanmu terhadap kami suami istri sudah begitu mendalamnya, hal ini membuat aku susah untuk memberi penjelasan, kata Leihun Huoqi sambil tertawa sedih. Ini hari kau sudah menghantar aku datang kemari, kenapa tidak minum arak dulu baru pergi? Urusan selanjutnya kita bicarakan di kemudian hari saja. Pada saat itu tampaklah dua orang pelayang berbaju hijau sudah membawa sebuah nampan datang ke hadapannya. Dengan amat sedih sekali Leihun Huoqi mengambil sebuah cawan arak lalu diangsurkan ke hadapan pemuda itu, ujarnya dengan perasaan murung. "Sute biarlah ensomu menghormati satu cawan dulu kepadamu, lain kali bila mana kita berjumpa kembali ada kemungkinan kau akan menganggap aku sebagai musuh besarmu." Tan Kia Beng yang melihat arak itu berwarna hijau dan bening tak ada tanda-tanda yang mencurigakan, ditambah pula yang sikapnya yang terlalu menaruh rasa kasihan kepada orang lain. Melihat sikap dari Leihun Huoqi yang patut dikasihani itu ia merasa tidak tega untuk menolak. Tanpa pikir panjang lagi dia menerima angsuran cawan itu kemudian meneguknya hingga habis. Begitu Leihun Huoqi melihat pemuda itu sudah mengeringkan isi cawan, dengan cepat ia merangkak naik ke atas pembaringannya. "Hiei, hiei, beginilah baru suteku yang baik," serunya sambil tertawa. Sambil tertawa dia menarik tangan sang pemuda lalu tambahnya lagi, "Setelah minum arak seharusnya berbaring dulu. Sute mari berbaringlah biar ensomu melayani kepuasan lelakimu." Tan Kia Beng rada tertegun mendengar perkataan yang tidak dimengerti olehnya itu mendadak dari pusarnya. Terasalah segulung hawa panas yang amat aneh bergerak naik ke atas sehingga membuat seluruh pembuluh darahnya ikut menegang. Suatu perasaan untuk memenuhi sesuatu kebutuhan dengan cepat muncul dari dasar hatinya. Ia merasa keadaannya jadi pudar, sedang wajahnya berubah jadi merah, pada matanya melotot lebar-lebar, mulutnya mendesis sehingga keadaannya mirip dengan seekor binatang buas. Di tengah suara napasnya yang memburu dan pentangkan tangan yang amat lebar, dengan perlahan ia bergerak mendekati tubuh Leihun Huoqi telah tidur terlentang di atas pembaringan itu. Mendadak tubuhnya menubruk ke depan dan memeluk tubuh perempuan itu kencang. Terdengarlah Leihun Huoqi mendesis perlahan, kemudian dengan pasrahnya ia menjatuhkan diri ke dalam tindihan tubuhnya. Suara sobekan pakaian dengan cepat bergema saling susul menyusul, seketika itu juga robekan pakaian berterbangan ke empat penjuru. Di tengah tindakan kasar sang pemuda, tangannya mulai menggerayangi seluruh tubuh Leihun Huoqi yang pada saat itu sudah berada dalam keadaan telanjang bulat. Di dalam sekejap saja di bawah sorotan sinar lampu tampaklah bukit-bukit putih yang montok dan empuk muncul di hadapan mata, ditambah pula lekukan-lekukan tubuh yang mempesonakan, apalagi sebuah lembah yang tak berhutan. Keadaan dari Leihun Huoqi mirip dengan seekor anak kambing, tidak lebih mirip dengan seekor ular yang tak bertulang menggeliat, bergoyang dan bergerak ke sana kemari. Tiada hentinya di bawah tindihan dada yang lebar dari sang pemuda, bibirnya yang kecil dan berwarna merah ternganga lebar-lebar menanti serangan gencar dari sang pemuda. Tubuh mereka berdua mulai merapat, semakin melengket dan lampu di tengah ruangan bergoyang ditiup panik, suatu pemandangan yang amat mendebarkan hati, amat indah dan mempersonakan sebentar lagi bakal berlangsung. Suasana benar-benar mencapai pada ketegangan yang hampir mendekati pada puncaknya. Sekonyong-konyong, suara bentakan merdu bergema datang disusul berkelebatnya sesosok bayangan manusia. Tampaklah seorang dara berbaju hijau bagaikan kilat cepatnya menerjang masuk ke dalam ruangan melalui jendela. Begitu melihat munculnya sang dara tersebut Leihun Huoqi jadi amat terperanjat. "Ah," teriaknya dengan amat kaget. Dengan sekuat tenaga dia merontah dari tindihan dari sang pemuda, Begitu terlepas dari pelukan Tan Kia Beng tanpa memakai pakaian lagi dalam keadaan telanjang bulat, dia berlari dengan cepatnya meninggalkan tempat itu. Tan Kia Beng yang sudah kena dicekoki dengan obat pembangkit hawa nafsu birahi oleh Leihun Huoqi saat ini benar-benar tak kuat untuk tidak mengumbar nafsunya. Binatangnya melihat kelinci buruannya berhasil meloloskan diri, dengan kalapnya ia menubruk ke arah darah berbaju hijau yang baru saja masuk ke dalam ruangan itu. Pada mulanya gadis berbaju hijau itu tidak mengetahui apa yang telah terjadi sehingga terburu-buru menerjang ke dalam. Kini melihat pemuda itu dalam keadaan telanjang bulat dengan mata berwarna merah darah dan amat liar menubruk ke arahnya, tak terasa lagi dengan wajah berubah merah jengah ia menjerit kaget. Hayan tangannya dengan cepat menutupi seluruh wajah, kemudian putar badan dan berlalu dari sana. Pada saat itulah tiba-tiba pinggangnya terasa dirangkul dengan amat kencangnya oleh lengan seng. Pemuda yang amat kuat itu diikuti tangan yang lain menyambar dan merobeknya pakaian itu yang dikenakan sehingga bagian dada hingga tubuh bagian bawahnya kelihatan jelas di depan mata. Kepandaian silat yang dimiliki oleh Gui Cician sebetulnya amat lihai sekali. Saat ini ia berhasil kena dirangkul oleh Tan Kia Beng justru dikarenakan hatinya bingung dan gugup, tetapi setelah tubuhnya kena dirangkul dan pakaiannya kena dirobek hingga bagian tubuhnya yang terlarang kelihatan, ia jadi sadar kembali. Dengan kecerdikannya sekali pandang ia sudah tahu apa sebabnya pemuda itu jadi begini. Tangannya dengan cepat berkelebat menotok jalan darah tidur pada tubuh pemuda tersebut, kemudian menggendongnya ke atas pembaringan. Bersamaan itu pula dari sakunya dia mengambil keluar sebuah botol porselen dan mengambil keluar sebutir pil Suye No Kiem Tan untuk dijejalkan ke dalam mulut Tan Kia Beng. Pil mujarab Suye No Kiem Tan ini adalah obat yang paling mujarab dari Isana Kebuang Emas. Baru saja gadis itu memasukkan pil itu ke dalam mulutnya, mendadak dari luar jendela kembali berkumandang datang suara tertawa dingin yang amat menyeramkan. Dalam keadaan amat terperanjat, Gui Cician balikan badannya melancarkan satu pukulan membebaskan jalan walet, dengan gesitnya melayang keluar dari dalam ruangan. Di bawah sorotan sinar rembulan terlihatlah seorang gadis berbaju putih dengan wajah yang amat dingin menengadah ke atas udara, sedang dari mulutnya tiada hentinya memperdengarkan suara tertawa yang menusuk telinga. "Nonamu adalah Hu Xiaopian. Maaf sudah mengacau pekerjaan bagus kalian, bukan?" bentak gadis tersebut dengan nyaring. "Omong kosong," teriak Gui Cician dengan paras. Muka berubah jadi merah jengah mendadak. Dia merasa segulung angin dingin berhembus datang membuat dada serta tubuh bagian bawahnya terasa amat dingin. Buru-buru dia menundukkan kepalanya. Seketika itu juga gadis itu merasa amat malu sehingga seluruh paras mukanya berubah jadi merah padam. Kiranya teteknya pada saat ini sudah menonjol keluar dari balik pakaiannya yang robek. Keadaannya mirip dengan perempuan yang lagi menyusui anaknya. Hu Xiaoqian yang melihat sikapnya yang agak kikuk itu tak terasa lagi memperdengarkan kembali suara tertawa dingin yang semakin menyeramkan. Pada saat itulah kembali terlihatlah sesosok bayangan merah berkelebat mendatang. Sewaktu melihat sikap dari kedua orang itu ia rada tertegun dibuatnya. "Bukankah kau datang bersama-sama dengan engkoh Beng?" tegur Pek Ihalo Oset Hu Xiaoqian dengan suara yang amat dingin setelah melihat munculnya bayangan merah itu. Orang yang baru datang ini bukan lain adalah Mo Tan Hong. Semula ia datang mencari Tan Kia Beng di dunia Kangou, tak terkira kebetulan sudah lewat di tempat tersebut dan ketemu dengan kedua orang gadis itu. Kini setelah mendengar suara teguran dari Pek Ihalo Oset, hatinya mulai mengerti kalau di tempat itu sudah terjadi sesuatu. "Tidak," jawabnya kemudian. "Dia keluar jauh lebih dulu dari diriku. Kau sudah bertemu dengan dirinya?" "Bertemu sih sudah bertemu, hanya saja saat ini ia sudah dipengaruhi oleh siluman rase." "Siluman rase?" tak terasa lagi dengan mata terbelalak lebar-lebar Mo Tan Hang memperhatikan dirinya. Tiba-tiba bayangan putih berkelebat, tahu-tahu Pek Ihalo Oset dengan gerakan yang amat gesit telah menghalangi jalan pergi dari darah berbaju hijau itu. "Siluman rase," bentaknya dengan suara yang amat menyeramkan. "Kau sudah membuat engkoh Beng jadi begitu, kini kau hendak melarikan diri pula?" Jangan bermimpi di siang hari bolong. Terhadap kedua orang gadis ini Gui Cician pernah menemui semua. Ia tahu kalau mereka pun adalah kawan karib dari Tan Kia Beng. Kini dirinya berada dalam keadaan setengah telanjangan, apalagi teteknya keluar sebagian. Bagaimanapun hal ini membuat ia merasa tidak enak untuk tetap berada di sana. Setelah termangu-mangu beberapa saat lamanya ia terkahir bermaksud untuk meninggalkan tempat itu. Siapa sangka baru saja ia menggerakkan badannya telah kena dihalangi oleh si Pek I Heng Hu Xiaopian, bahkan tiada hentinya dirinya kena dimaki sebagai siluman rase. Dia sejak kecil selalu dimanja mana kuat dia menahan cemoohan tersebut. Dalam keadaan yang amat gelusar telapak tangannya dengan cepat dibabat ke depan dan melancarkan satu serangan yang gencar ke arah tubuh Pek I Halo Oset. Dengan kepandaian silatnya yang begitu tinggi seketika itu juga membuat seluruh angkasa dipenuhi dengan bayangan hijau yang menyambar ke sana kemari tiada henti-hentinya. Di dalam sekejap saja dia sudah melancarkan 17 serangan dahsyat. Hu Xiaoqian adalah seorang bocah perempuan yang suka mencari gara-gara. Seketika dia melihat sikap yang demikian mesra antara dia dengan Tan Kia Beng, hatinya sudah merasa amat marah. Ia menyangka sikap pemuda itu terlalu baik terhadap sang gadis. Peduli peristiwa itu keluar dari hati Tan Kia Beng sendiri atau terpengaruh obat bius dia sendiri, sama sekali tidak mau tahu. Karenanya sewaktu melihat Gui Cician melancarkan serangan ke arahnya dengan cepat dia bergerak maju untuk menyambut. Mereka berdua sama-sama memiliki bakat baik. Ditambah ilmu silat yang dipelajari pun sama-sama lihainya membuat suasana seketika itu juga berubah jadi amat tegang. Tampaklah bayangan putih dan hijau saling berputar dan melayang ke sana kemari dengan gesitnya, sebentar ke atas sebentar ke bawah, masing-masing dengan gerakan yang cepat laksana kilat berusaha mengalahkan pihak lawannya. Mo Tan Hong yang tidak mengetahui keadaan yang sesungguhnya setelah mendengar perkataan terakhir dari Pek I Halo Osat salah menyangka kalau Tan Kia Beng sudah terluka di tangan darah berbaju hijau itu. Di dalam keadaan yang amat cemas dengan cepatnya menjerit melengking, "Budak, kau berani mencelakai engkoh Beng, serahkan nyawamu." Tubuhnya dengan amat cepat bergerak ke depan dan ikut menerjunkan diri ke dalam kancah pertempuran. Dengan demikian dia bersama-sama dengan Pek I Halo Osat secara berbareng mengeroyok darah berbaju hijau itu. Sejak dirinya memperoleh pil pencuci tulang dari Ui Liongci, tenaga dalamnya sudah memperoleh kemajuan yang amat pesat. Kini setelah ia terjunkan diri ke dalam kalangan, maka keadaan Gui Cician pun jadi semakin terdesak. Pada saat yang amat tegang itulah mendadak tampak sesosok bayangan manusia dengan jalan rada sempoyongan berlari keluar dari dalam ruangan kuil. "Jangan berkelahi, jangan berkelahi, ayo cepat berhenti, semuanya adalah orang sendiri," teriaknya keras. Mereka bertiga yang mendengar perkataan itu segera menghentikan gerakannya dan menoleh ke belakang. Sebentar kemudian Pek I Halo Oset serta Mo Tan Hang sudah menjerit keras dan melengos ke samping dengan wajah berubah merah padam. Kiranya Tan Kia Beng yang dicekoki dengan sebutir pil Suye No Kiem Tan sekalipun belum berhasil memunahkan seluruh racun yang mengeram di dalam tubuhnya. Tetapi kesadarannya sudah pulih saat ini. Dengan jalan sempoyongan dan kebingungan ia berlari keluar tanpa penutup badan barang secari kain pun. Dalam keadaan telanjang bulat polos seperti zaman Hawa sudah tentu membuat para gadis yang ada di sana jadi menjerit kaget lalu melengos ke samping. Dengan meminjam kesempatan itulah mendadak Gui Cician dengan gerakan yang amat cepat laksana sambaran kilat berkelebat ke samping tubuh pemuda itu lalu menotok jalan darahnya kembali. Kemudian dengan terburu-buru ia menerjang masuk ke dalam kuil untuk mengambil pakaiannya dan berkelebat lenyap di balik hutan yang gelap. Menanti Pek I Halo Oset serta Mo Tan Hang segera mendepak-depakan kakinya ke atas tanah dan berseru, "Aduh, celaka, engkoh Beng kembali kena diculik oleh siluman rase itu." Sebaliknya Pek I Halo Oset sama sekali tak mengucapkan sepatah kata pun, ia langsung menerjang masuk ke dalam kuil. Suasana di dalam kuil pun sunyi sekali, tak kelihatan sesosok bayangan manusia pun. Hal ini membuat gadis itu semakin gusar lagi. Dengan cepat dia menyambar lilin yang ada di meja dan membakar setiap benda yang ditemuinya. Seketika itu juga kuil yang megah sudah berada di tengah lautan api. Kedua orang gadis itu kembali berjalan keluar dari kuil kemudian sambil berpandangan lama sekali tak mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa saat kemudian terdengarlah Mo Tan Hang dengan air mata bercucuran berkata, "Siluman rase itu adalah orang dari Isana Kebuang Emas, kali ini ia pasti sudah menculik Engkoh Beng untuk dibawa kembali ke Isana Kebuang Emas." Dengan pandangan yang dingin Hu Xiaopian memandang sekejap ke arahnya, mendadak ia anjotkan badannya dan berlalu dari sana dengan amat cepatnya. Melihat sikap dari Pek Ihalo Osep ini Mo Tan Hong rada tertegun dibuatnya, akhirnya sambil mengusap kering bekas air mata ia depakan kakinya ke atas tanah. "Aku harus mengejar siluman rase itu walaupun sampai ke ujung langit ataupun ke dasar lautan," gumamnya seorang diri. Selesai berkata ia pun menjotkan badannya untuk berlalu dari sana menanti beberapa orang itu telah berlalu dari balik hutan, kelihatanlah berkelebat keluarnya seorang perempuan muda dengan pakaian yang tak keruan, kemudian dengan gemasnya berteriak, "Budak bangsat, tanpa sebab kalian sudah merusak permainan bagus dari Elo Onio. HMM. Bila mana aku tidak berhasil menghancur-leburkan badan kalian aku tidak akan disebut Leihun Huoqi." Selesai berkata ia pun melayangkan badannya ke samping dan lenyap di balik hutan. Kita balik kepada Gui Cician yang menggunakan kesempatan sewaktu kedua orang gadis lainnya tak waspada telah menculik pergi Tan Kia Beng yang masih belum sadar. Dengan gerakan yang amat cepat ia maju ke depan beberapa waktu lamanya kemudian ia baru berhenti di tengah sebuah hutan yang amat lebat dan meletakkan tubuh pemuda itu ke atas tanah. Di dalam hati kecilnya ia merasa bingung haruskah dia membawa pemuda itu kembali ke Isana Kebuang Emas ataukah melenyapkan dulu racun yang mengeram di dalam tubuhnya? Akhirnya rasa cinta menangkan segala-galanya ia menghembuskan napas panjang yang bergumam, "Hei demi dirinya lebih baik aku berbuat demikian saja, bila mana di kemudian hari ibu menyalahkan aku baiklah aku terima saja." Dari dalam sakunya kembali ia mengambil keluar sebutir pil Suye No Kiem Tan dan dimasukkan ke dalam mulut sang pemuda walaupun ia tahu pil ini adalah obat mujarab untuk menyembuhkan luka parah dan sama sekali tidak mendatangkan manfaat yang besar untuk memunahkan racun yang mengeram di tubuh seseorang, tetapi ia tak bisa apa-apa selain berbuat demikian. Akhirnya setelah pil itu dimasukkan ke dalam mulut sang pemuda ia pun membebaskan pula jalan darahnya yang tertotok dan menempelkan telapak tangannya pada jalan darah Nau Chung Hoat untuk salurkan tenaga dalam Hang Mong Chi Hei-nya ke dalam tubuh sang pemuda. Dengan perlahan hawa murninya mengikuti aliran jalan darah bergerak masuk ke dalam tubuh lalu dengan perlahan mulai mendesak sisa-sisa racun yang masih tertinggal di dalam tubuh Tan Kia Beng. Sebenarnya dari dalam tubuh Tan Kia Beng sendiri memiliki suatu kemampuan untuk menolak racun, berhubung racun pemabok yang digunakan oleh Leihun Huoqi adalah semacam bubuk hohosianlok yang amat beracun sekali ditambah pula ia telah mengetahui bagaimana lihainya tenaga dalam sang pemuda itu sehingga memberi daya racun yang lipat ganda maka sekalipun pemuda itu telah menelan dua butir pil Suye No Kiem Tan belum juga berhasil memunahkan seluruh racun yang ada di dalam tubuhnya. Kini setelah Gui Cician menyalurkan hawa murni Hang Mong Chie Hei-nya ke tubuh Tan Kia Beng, seketika itu juga memancing daya kerja dari kekuatan tubuh sang pemuda tersebut, dari batok kepalanya dengan perlahan mulai mengembanglah asap putih yang secara samar-samar bercampur dengan bau harumnya arak. Kurang lebih sepertanakan nasi lamanya terakhir Tan Kia Beng baru sadar dari maboknya. Sewaktu Gui Cician lagi duduk bersila di sisinya sambil membantu ia dengan kekuatan tenaga dalam hati segera merasa amat menyesal. Buru-buru ia pejamkan matanya dan mulai menyalurkan hawa murni untuk mengelilingi seluruh tubuhnya satu kali, menanti pemuda itu merasa badannya telah sehat kembali ia baru bangun dari tidur. Tetapi sebentar kemudian ia sudah menjerit kaget kiranya pada saat ini dirinya telah menemukan kalau ia masih berada dalam keadaan telanjang bulat, sedang pakaiannya bertumpuk di sisinya. Hal ini membuat pemuda itu saking malunya membuat wajah jadi berubah merah padam. Buru-buru dia mengenakan kembali pakaiannya dan melirik sekejap ke arah Gui Cician. Waktu itu gadis tersebut sedang duduk bersila mengatur pernapasannya, teringat perbuatan Seng Nona yang sudah menolong dia untuk paksa keluar racun dari dalam tubuh. Dalam hatinya dia merasa semakin menyesal lagi. Mendadak dia menemukan kembali satu peristiwa yang mengejutkan hatinya. Pakaian berwarna hijau yang dikenakan Gui Cician pada saat ini sudah sobek amat besar sehingga kelihatanlah teteknya yang menonjol keluar dari balik robekan kain, bahkan sampai tubuh bagian bawahnya yang terlarang pun kelihatan muncul di hadapan mata. Tanpa dipikir panjang lagi ia sudah tahu kalau peristiwa itu tentu hasil perbuatannya sewaktu berada dalam keadaan tidak sadar. Hal ini membuat hatinya semakin malu dan menyesal. Teringat peristiwa yang terjadi dalam kuil itu membuat keringat dingin mengucur keluar dengan amat derasnya, bila mana pada waktu itu gadis berbaju hijau ini tidak datang pada waktunya, apakah yang bakal terjadi? Dengan perlahan wajah darah berbaju hijau itu mulai berubah memerah. Pemuda itu tahu sebentar lagi ia tentu bakal sadar kembali. Tak terasa pikirannya mulai berputar, bila mana aku tidak mau pergi dari sekarang, menanti ia sadar kembali bagaimana malunya aku. Mendadak ia teringat pula akan janjinya dengan si Huan. Mendadak sambil depakan kakinya ke atas tanah ia berseru, aduh celaka, bagaimana aku boleh mengingkari janji terhadap seorang kawan yang baru saja dikenal. Karenanya dalam hati ia semakin mantap untuk tinggalkan Gui Cician sebelum gadis itu sadar dari semedinya. Buru-buru dengan hormatnya ia menjura ke arah darah berbaju hijau itu. Budi dari pertolongan Nona akan Cai He, ingat terus selama-lamanya. Selesai berkata laksana kilat cepatnya ia putar badan dan menuju ke kota Wuhan. Tan Kia Beng yang melakukan perjalanan cepat, sembari berlari pikirannya tiada hentinya berputar, teringat akan kejadian di dalam kuil yang hampir-hampir membuat ia merasa menyesal selama hidup. Hatinya merasa rada kecewa. Teringat pula akan sikap dari Gui Cician yang tampak memperdulikan kesunyiannya sendiri, telah menolong dan melindungi dirinya. Perbuatan demikian baiknya ini jelas menunjukkan kalau gadis itu sudah menaruh rasa cinta yang amat mendalam terhadap dirinya. Tetapi sampai kini ia belum tahu gadis itu berada dalam kedudukan lawan atau kawan. Bagaimana ia boleh membalas rasa cinta itu? Teringat akan persoalan-persoalan tersebut, tak terasa lagi ia menghela napas panjang. Hei, tidak aku sangka persoalan yang paling rumit di bawah kolong langit pada saat ini adalah budi dari wanita cantik. Tidak disangka karena berlaku ceroboh telah mengakibatkan datangnya banyak kerepotan. Mengetahui begini kenapa tidak mencegah dari dulu? Tiba-tiba terdengar seseorang menyambung sambil tertawa cekikikan. Mendengar perkataan tersebut Tan Kia Beng jadi amat terperanjat. Dia tidak menyangka kalau pendengarannya bisa macet sehingga sama sekali tidak mengetahui tibanya seseorang di samping tubuhnya. Bila mana orang itu bermaksud jahat, apa yang bakal terjadi? Dengan gerakan yang amat cepat pemuda itu melayang muncul sejauh 3 depa, sewaktu memandang lebih teliti lagi maka terlihatlah seorang perempuan muda yang memiliki kecantikan yang luar biasa telah berada di hadapannya. Tubuhnya memakai seperangkat pakaian yang terbuat dari 5 warna sehingga menambah kecantikan wajahnya, apalagi ujung bajunya yang tertiup angin membuat keadaannya mirip dengan bidadari yang baru saja turun dari kahyangan. Hei, buat apa kau bersikap demikian gugup? Tegur perempuan muda itu sambil tertawa terkekeh-kekeh. Bila mana aku bermaksud jahat terhadap dirinya, sewaktu kau berada dalam keadaan kehilangan sukma aku sudah turun tangan jahat. Siapakah saudara? Ada maksud apa mencari diri Cai Hai? Tanya Tan Kia Beng sambil kerutkan alisnya rapat-rapat. Mungkinkah sudah dibuat takut karena hendak dipukul orang? Ya, kenapa melihat orang lain sudah ketakutan sedemikian rupa? Aku adalah Wu Meijin atau si perempuan cantik dari Bali Kabut. Elo Ohu Chu adanya, walaupun tindakanku rada telengas tetapi melihat-lihat pula terhadap siapa aku turun tangan terhadap saudara cilik seperti kau yang begitu penurut, dan jujurnya aku sih merasa tidak tega untuk turun tangan jahat. Tan Kia Beng yang belum lama terjunkan dirinya ke dalam dunia persilatan sama sekali tidak kenal dengan si perempuan. Cantik dari Bali Kabut ini, alisnya dikerutkan semakin mengencang lagi. Kalau memangnya kau tak ada urusan yang penting, Cai Hai terpaksa minta diri terlebih dulu, tetapi aku pun hendak beritahukan satu urusan kepadamu. Aku orang setan, bukanlah seorang manusia yang mudah diganggu seenaknya. Dia yang sudah kena digigit oleh ular selama 10 tahun takut dengan tali tambang, pemuda ini sama sekali tidak ingin berhubungan lagi dengan perempuan yang genit bagaikan ular berbisa ini. Siapa tahu baru saja tubuhnya bergerak terasalah segulung bau harum menerjang datang, si perempuan cantik dari kabut ini sudah berkelebat menghalangi jalan perginya dan memperlihatkan satu senyuman yang sangat misterius. Apakah kawan-kawan iblis Tan Kia Beng yang samanya pada waktu mendekat ini amat terkenal sekali di dalam Bulim? Tanyanya dengan amat merdu. Kalau benar ada urusan apa dengan perbuatan dari kau, bukankah sama dengan sudah tahu pura-pura, tanya. Kalau begitu anggaplah aku sudah tahu tadi pura-pura, tanya. Tetapi aku pun boleh bicara terus terang kepadamu, munculnya aku orang Shilo kali ini sebenarnya ada 2 maksud tujuan. Pertama, ingin menemui majikan kereta kencana yang telah membuat seluruh dunia persilatan kacau balau dan hujan darah karena kereta kencananya. Yang kedua adalah bertemu dan berkenalan dengan Tan Xiao Hiap, yang dikatakan orang-orang sebagai anakan iblis. Aku ingin berkenalan dengan adik cilik yang demikian tampan romantisnya ini. Terima kasih atas penghargaan dari dirimu, cuma sayang Cai Ha tidak sanggup untuk menerima penghargaanmu itu. Kau tidak setuju? Agaknya perempuan itu merasa jawaban tersebut berada di luar dugaannya. Si perempuan cantik dari Bali Kabut ini pada 20 tahun yang lalu terkenal sebagai seorang iblis perempuan yang menggemparkan seluruh dunia Kangou. Tak ada seorang pun yang tahu dari manakah asal perguruannya dan tak seorang pun yang bisa cocok untuk bersahabat dengan dirinya. Kepandaian silat yang dimilikinya benar-benar luar biasa sekali. Setiap orang yang berani mencari gara-gara dengan dirinya jangan harap bisa hidup dengan tenang, terutama sekali terhadap orang-orang yang pernah berbuat cabul dengan perempuan lain. Tindakannya semakin telengas lagi. Karena itulah di dalam dunia Kangou jarang ada orang yang berkenalan dengan dirinya, mereka pada menaruh hormat dan menjauhi perempuan ini. Tan Kia Beng mana mengetahui akan persoalan ini, ia tetap menggelengkan kepalanya berulang kali. Kita sama sekali tidak saling mengenal, soal bersahabat kita bicarakan lain kali saja, sekarang Cai Hai masih ada urusan penting. Selesai berkata dia menjura ke arah perempuan itu lalu dengan langkah lebar berjalan ke depan. Suatu peristiwa yang ada di luar dugaan kembali sudah berlangsung, Wu Meijin ternyata tidak menghalangi. Perjalanannya malahan menyingkir ke samping untuk memberi jalan padanya. Tan Kia Beng yang tidak ingin tersangkut kembali dengan urusan yang merepotkan, dengan langkah lebar ia lantas melanjutkan perjalanannya ke depan. Waktu itu secara samar-samar telinganya masih bisa menangkap suara helaan napas panjang dari perempuan tersebut. Mendengar helaan napas itu tak terasa lagi pemuda itu tertawa dingin, pikirnya, entah siasat setan apalagi yang hendak dipasang untuk menjebak diriku. Aku orang setan cukup tertipu 1 kali saja. Jangan harap bisa membuat aku tertipu untuk kedua kalinya. Untuk jangan sampai kelihatan hatinya yang lemah selama perjalanan ia selalu menggunakan ilmu meringankan tubuhnya yang paling lihai. Kurang lebih baru saja dia melakukan perjalanan sejauh 3-50 langkah mendadak terdengarlah suara tertawa aneh yang amat menyeramkan berkumandang keluar dari sisi tubuhnya. Taiga Chungcu Bok Tian Hang Elo Ohu Chu itu Chiang Bunjin dari Godi Ye Pei serta Ong Jian Poochu dari Benteng Hwe Im Pio mendadak munculkan dirinya dari balik pohon dan menghalangi perjalanannya. Berhenti, bentaknya dengan keras. Tan Kia Beng semula rada tertegun, tapi sebentar kemudian ia sudah tertawa terbahak-bahak dengan seramnya. Kiranya kalian bertiga, bagus sekali, aku orang setan memang lagi bersiap untuk mencari kalian, teriaknya. Waktu ini Bok Tian Hang sudah tidak memperlihatkan lagi wajahnya yang halus berbudi dan patut dihormati, dengan wajah amat dingin dan penuh kedengkian ia membentak keras, Pada waktu-waktu mendekat ini kau benar-benar senang sekali ya. Sampai saat ini aku orang sibuk baru tahu kalau kau pun merupakan anak murid dari Teh Leng Bun. Sebetulnya kau harus mengetahui hal ini sejak dahulu. Bokonganmu sewaktu ada di Gunung Godi serta perbuatanmu yang turun jahat terhadap aku serta Toa Suheng sewaktu ada di Gunung Gak Kloksan, kesemuanya adalah hasil kerjamu. Terus terang saja aku katakan sudah lama sekali aku mengetahui kalau kau adalah Jiye Suhengku yang telah murtad dan mengatakan sendiri telah meninggalkan Teh Leng Bun. Saat ini aku orang setan pun cuma bisa mengikuti pesan dari suhu tempo dulu, membersihkan perguruan dari murid-murid durhaka. Tutup bacotmu, bentak Bok Tian Hang dengan amat keras. Kau sudah mencuri kitab pusaka perguruan Teh Leng Cing Keng, mencuri pula seruling pualam putih milik Kau Chu. Bukannya aku orang sibok yang memaki dan menuntut terhadap dirimu, justru di hadapanku orang sibok kau berani berkata kasar. Nyalimu sungguh besar sekali. Ayo cepat serahkan kitab pusaka serta seruling pualam itu kepada diriku. Mendadak ia maju dua langkah ke depan kemudian dengan suara yang amat menyeramkan sambungnya kembali. Kau kira setelah ada Huwangsi iblis tua itu memegangi pinggangmu dengan tenangnya kau bisa menduduki jabatan sebagai Kau Chu HMM? Kau jangan bermimpi. Di siang hari bolong murid murtad itu sejak dulu sudah diusir oleh suhu dari perguruan. Urusan ini pun ada beberapa orang Ciampue yang bertindak sebagai saksi bersamaan. Itu pula kau pun harus tahu, yang muda harus mengalah pada yang tua, sekalipun kau telah memperoleh pesan dari suhu untuk masuk jadi anggota perguruan. Tetapi masih ada satu orang sibok di sini, kau berani mencari gara-gara dan menduduki jabatan tersebut. Tan Kia Beng yang merasa suling yang ada di dalam sakunya diperoleh atas pesan terakhir dari Hontan Lojian. Sama sekali tidak jadi gusar sekalipun telah mendengar perkataan yang amat kasar dari Bok Tian Hang ini, wajahnya masih tetap tenang-tenang saja tanpa sedikit perubahan apapun. Perkataanmu belum tentu tak ada yang cengli, katanya dengan amat tawar. Bila mana kau adalah seorang lelaki sejati, walaupun ada perintah dari suhu mendiang aku orang setan pun tidak akan menerima jabatan sebagai Kau Chu. Bahkan dengan kedua tangan terbuka mengangsurkan jabatan ini kepadamu. Tetapi cuma sayang perbuatan amat jahat dan terkutuk hal ini memaksa aku orang setan tidak punya muka lagi untuk membiarkan kau tetap hidup di dalam kolong langit. Meninggalkan kau di muka bumi sama saja dengan memelihara bibit penyakit orang-orang di kemudian hari. Selesai berkata wajahnya berubah jadi amat angker, dari matanya memancarkan cahaya yang amat tajam melototi Bok Tian Hang. Bok Tian Hang yang sinar matanya terbentur dengan pandangan matanya merasakan hatinya amat terperanjat, tetapi sebentar kemudian dia sudah dongakkan kepalanya tertawa terbahak-bahak. Haa, haa, binatang kau tidak menghormati angkatan yang lebih tua, bahkan berani berbicara besar di hadapan Lohu. Terpaksa Lohu akan mewakili mendiang suhu untuk membereskan murid murtad semacam kau. Hei, siapa yang jadi murid murtad umum bisa menentukan sendiri, kata Tan Kia Beng sambil tertawa dingin. Ini hari kau bersiap-siap hendak menggunakan care apa untuk menghadapi aku orang setan? Silahkan kau gunakan sepuasnya. Bagaimanapun membinasakan manusia jahanam semacam kau tidak bakal berdosa. Sebaliknya membantu orang bulim membereskan seorang bibit bencana. Tempo hari Bok Tian Hang sudah pernah merasakan kelihaian dari pemuda ini, tapi ini hari dia tidak merasa jeri berhubung kecuali dirinya masih ada Elo Ohu Chu serta Wee Im Pocu yang bakal turun tangan memberi bantuan bila mana dirinya terdesak. Di samping itu ia pun telah menggerakkan hati seorang Ciampue yang tidak lagi bakal tiba di sana untuk membantu dirinya. Dia bersiap-siap turun tangan setelah Lo Ciampue bala bantuan itu tiba-tiba di sana, tetapi perkataan semakin dibicarakan semakin keras, mau tak mau dia harus turun tangan juga sebelum saatnya. Karena itu diam-diam dan mulai menyalurkan hawa murninya memenuhi seluruh tubuh kemudian selangkah demi selangkah mendesak maju ke depan. Sudah amat lama sekali Tan Kia Beng bermaksud untuk melenyapkan manusia buas yang pura-pura alim ini. Melihat Bok Tian Hang sudah bersiap-siap hendak turun tangan hatinya jadi amat girang. Diam-diam ia pun mulai menyalurkan hawa murninya ke seluruh tubuh, walaupun pada wajahnya masih kelihatan amat tenang dan dingin kaku padahal ia sudah bersiap sedia. Begitu persiapan telah berhenti suasana mendadak jadi tenang sekali, Elo Ohu Chu serta Wee Im Pocu pun saling bertukar pandangan kemudian dengan langkah perlahan mulai bergerak ke depan sekalipun di luar kelihatannya mereka amat mengkhawatirkan keselamatan Bok Tian Hang padahal sebenarnya dalam hati kecil mereka berdua telah tersusuk suatu maksud tertentu. Teringat peristiwa yang terjadi di lapangan luas kuliah hutan Siye di mana secara terbuka rahasia Tai Gak Chung Chu sudah disiarkan, dengan pengalaman yang amat luas dari Elo Ohu Chu serta Wee Im Pocu bagaimana mungkin mereka tak mengetahuinya apalagi ada Liok Lim Sin Ci serta Sam Kuang Sin Nie sebagai saksi sudah tentu hal ini membuat hati mereka semakin mantap. Hanya saja dikarenakan selama ini mereka berdua selalu mengincar pedang pusaka Giok Hun Kiam serta kitab pusaka Teh Leng Cing Keng dari Tan Kia Beng maka sengaja mereka suka bekerja sama dengan Bok Tian Hong. Maksud mereka menanti kedua orang itu telah berada dalam keadaan parah, pelayan di samping tinggal memungut hasil saja. Pada saat suasana mencapai pada saat-saat yang amat kritis, mendadak si perempuan cantik dari Bali Kabut yang pernah ditemui Tan Kia Beng buru saja telah melayang keluar dari balik hutan dan tertawa terkekeh-kekeh terhadap Elo Ohu Chu. Hei, kalian berdua saling tukar pandangan bersikap misterius sebetulnya lagi memberi bantuan kepada Tai Gak Chung Chu ataukah meminjam kesempatan untuk mencari keuntungan perkataan yang memecahkan rahasia hati kedua orang itu membuat Elo Ohu Chu dan Ong Jian merasa hatinya amat terperanjat, apalagi setelah mengetahui kalau orang itu bukan lain adalah si iblis wanita yang paling sulit untuk dilayani, hatinya merasa semakin tidak tenteram lagi. Hei, Elo Oli Hiap, kau lagi bergurau serunya berbareng sambil tertawa paksa. Sekalipun begitu dalam hati mereka diam-diam merasa keheranan, mereka tidak mengira kalau dianakan iblis ini bisa memiliki hubungan yang begitu luas, sampai manusia yang bersifat kukuai dan berkepandaian tinggi pun bisa diajak bertemu. Tempo hari mereka tidak ingin bentrok dengan Platok Cuncu dan Suhe Sin Teo. Demikian pula dengan kali ini mereka pun tidak ingin sampai bentrok dengan si iblis perempuan itu. Sudah tentu hal ini bukan dikarenakan mereka takut urusan justru sebagai satu ketua partai mereka tidak ingin mendatangkan kerepotan buat dirinya sendiri. Selesai mendengar perkataan dari kedua orang itu kembali Wu Meijin tertawa terkekeh-kekeh. Hei, kalian jangan lihiap, turus ratusan sehingga membuat telingaku jadi geli. Aku Elo Ocui Tai tidak kuat untuk menerima sebutan tersebut asalkan kalian jangan secara diam-diam memaki aku sebagai iblis perempuan itu sudah lebih dari cukup. Ciang Bunjin berdua, kalian rasa bukankah begitu? Dengan perlahan dia menoleh ke arah Tan Kia Beng dan ujarnya lagi sambil tertawa, adik cilik. Perlukah aku sebagai encimu mewakili dirimu? Haruskah kau ketahui bergebrak dengan Tai Gak Chung Chu yang amat terkenal ini pun merupakan salah satu harapanku. Tan Kia Beng benar-benar merasa takut bila mana perempuan itu ikut campur di dalam urusan ini sehingga menghilangkan kesempatan untuk membersihkan perguruan dari murid durhaka. Mendengar perkataan tersebut ia lantas berteriak. Tidak usah kau buang tenaga lagi. Telapak tangannya dengan cepat melancarkan satu pukulan dahsyat membabat Bok Tian Hang. Bok Tian Hang yang menghadapi musuh tangguh sejak semula sudah mengadakan persiapan, sewaktu dirasakan telapak pihak lawan sudah hampir mendekati badannya buru-buru ia menyingkir ke samping, telapaknya diputar setengah lingkaran dan balas menggencet pemuda itu. Di tengah berkelebatnya bayangan telapak yang menyilaukan mata di dalam sekejap saja ia sudah mengirim 7 buah pukulan dahsyat yang mematikan. Begitu ketujuh buah serangan tersebut menyambar seketika itu juga membuat Tan Kia Beng jadi amat terperanjat dia. Sama sekali tidak menyangka kalau ketujuh buah serangan yang dilancarkan oleh Bok Tian Hang ternyata merupakan jurus-jurus serangan yang aneh dan lihai sebuah pun tidak mirip dengan ilmu dari Teh Leng Bun. Waktu itulah ia baru percaya bila mana dia telah berguru dengan orang lain. Pertempuran sengit yang dialaminya berulang kali membuat tenaga dalamnya memperoleh kemajuan yang pesat. Banyak pula jurus-jurus ilmu silat yang terbuat di dalam kitab pusaka Teh Leng Cing Keng berhasil dipahami. Oleh karena itu walaupun ketujuh buah serangan dari Bok Tian Hang amat lihai dan dahsyat, belum berhasil jangan memaksa dirinya mundur barang setengah langkah pun. Dengan dinginnya Bok Tian Hang mendengus mendadak dia maju ke depan lebih dekat lagi, jari-jari tangannya dengan sangat cepat melancarkan satu totokan menghajar jalan darah dan tong hiat pada tubuh pemuda tersebut. Walaupun angin serangan sudah terasa menusuk badan, diam-diam Tan Kia Beng merasa hatinya terperanjat, telapak tangannya dibalik dengan menggunakan jurus pocong sing coa atau membabat rumput mencari ular sisi telapaknya dibabat ke depan diikuti sambil menekuk dadanya ke belakang dengan melawan serangan menghajar jalan darah Citong Hiat pada tubuh Bok Tian Hang. Jurus serangan dari Bok Tian Hang merupakan sebuah serangan kosong, baru saja jarinya mencapai setengah jalan mendadak dia balik membabat ke arah pundaknya sepasang telapak tangannya bagaikan kilat mengancam ke-12 jalan darah penting pada tubuh pihak lawan sedangkan kakinya laksana putaran roda melancarkan tendangan kilat. Hanya di dalam sekejap saja dia sudah melancarkan beberapa serangan gencar membuat Tan Kia Beng dengan repotnya harus menggagalkan seluruh serangan itu dan berturut-turut mengundurkan diri sejauh beberapa langkah. Melihat kejadian itu si perempuan cantik dari balik kabut merasa amat cemas, mendadak tubuhnya bergerak maju ke depan. "Adik cilik," serunya dengan amat keras, "kau mundurlah. Biarlah aku yang maju." Wee Im Pocu yang ada di sampingnya mendadak mencabut keluar pedang panjangnya, di antara berkelebatnya cahaya hijau yang disertai hawa dingin yang menusuk tulang menghalangi jalan pergi dari perempuan itu. Hei, urusan orang lain buat apa?" Elo Onio pun ikut ambil bagian, serunya sambil tertawa dingin. Hadangan yang mengandung maksud tantangan ini bila mana pada hari biasanya tentu akan membuat perempuan itu jadi sangat gelisah dan turun tangan kosong. Tetapi pada saat ini hatinya lagi merasa khawatir terhadap keselamatan dari Tan Kia Beng. Dengan paksakan diri ia menekan hawa amarah tersebut dan berkelebat ke samping untuk memperhatikan situasi kalangan dengan pandangan tajam. Tampaklah hanya di dalam sekejap mata pemuda itu dari sikap berjaga telah berubah jadi posisi menyerang, angin pukulan menderu laksana angin topan hingga membuat pasir dan batu kerikil berterbangan ke angkasa. Setiap angin pukulannya yang luar biasa itu seketika itu juga memaksa Bok Tian Hang balik ke tempat asalnya. Mereka berdua Suhengte yang satu adalah pemuda yang berbakat alam dan berhati sombong sedang yang lain adalah manusia laknat yang pandai membawa diri, pada saat ini telah mengerahkan seluruh kepandaian silatnya untuk bergerak. Tampaklah dua sosok bayangan manusia sebentar merapat sebentar berpisah lalu berputar dengan amat kacaunya membuat pandangan jadi kabur dan telinga berdengung. Sampai pada saat inilah Elo Ohu Chu serta Ong Jian baru dapat mengetahui bagaimanakah sesungguhnya kepandaian silat yang dimiliki oleh Bok Tian Hang. Pada mulanya mereka menganggap si penjagal selak salih Hu Hang adalah seorang manusia yang paling menakutkan, tetapi kini, mereka baru mengerti kalau Bok Tian Hanglah sebetulnya manusia yang paling menakutkan. Kedua orang itu dengan gerakan yang paling cepat dan jurus serangan yang paling ganas saling bergebrak, hanya di dalam sekejap saja 40-50 jurus sudah berlalu tanpa berhasil menentukan siapa yang menang siapa yang kalah. Tempo dulu Tan Kia Beng pernah bergebrak melawan si penjagal selak salih Hu Hang, dia merasa Hu Hang di dalam soal tenaga dalam jauh lebih menang satu tingkat daripada Bok Tian Hang, tetapi ada banyak jurus serangan yang aneh tak bisa menandingi Tai Gak Chung Chu ini bila mana mereka berdua harus saling bergebrak sukar sekali untuk ditentukan siapa menang siapa kalah. Kedua orang itu kembali melanjutkan pertempurannya sebanyak 10 jurus lebih. Di dalam hati Bok Tian Hang mulai merasa cemas karena Lo Chiam Pue yang diundangnya hingga saat ini belum muncul juga, sedang Elo Ohu Chu serta Wee Im Pocu pun sudah kena ditahan oleh si perempuan cantik dari balik kabut. Dia tahu bila mana waktu lebih lama lagi ia tentu akan menderita kalah. Pada saat itulah tampak sesosok bayangan manusia yang halus lembut meluncur datang sambil membentak keras, "Tahan!" Seret sinar pedang berkelebat laksana rantai, dengan paksa dia menahan serangan dari kedua orang itu. Buru-buru Tan Kia Beng menarik kembali serangannya ke belakang kemudian dengan tajam memandang ke arah orang itu. Tampaklah seseorang dara berbaju hijau muda dengan wajah penuh kegusaran sedang membentak ke arah Bok Tian Hong. "Siapa yang suruh kau bersikap demikian terhadap dirinya?" "Sungguh keterlaluan sekali." Bok Tian Hang semula rada tertegun tetapi sebentar kemudian wajahnya sudah berubah hebat. "Urusan ini adalah urusan rumah tangga dari aku Shibok, lebih baik Nona Hang tidak usah banyak ikut campur," bentaknya dengan kasar. Hei, kau sudah menggabungkan diri dengan Isana Kebuang Emas. Apakah kau kira dirimu boleh sembarangan bebas semaunya? Ayo cepat menggelinding pergi dari sini," bentak nona berbaju muda itu lagi sambil tertawa dingin. "Bila mana kau masih membandel juga jangan salahkan aku. Lo Hang Ying akan bertindak kasar terhadap dirimu." Siapa tahu Bok Tian Hang pada ini hari ternyata bersikap lain daripada yang lain, bukannya mengundurkan diri sebaliknya malah balas mengejek. Kedatangan Nona Hang ini hari dikarenakan memperoleh perintah dari medali Kiemu Lengpe ataukah Giok U Lengpe Seng? Darah berbaju hijau muda Lo Hang Ying yang ditanyai demikian kontan jadi bungkam diri, apalagi dari sakunya ia tak dapat mengeluarkan medali apapun. Melihat kejadian itu Bok Tian Hang segera memperdengarkan suara tertawanya yang tak enak didengar. Lo Hang Ying jadi amat gusar, pedang di tangannya segera dibalik melancarkan satu babatan ke arah depan. "Nonamu mengandalkan ini," bentaknya dengan gusar. Walaupun Bok Tian Hang mengetahui gadis itu tak memiliki medali Giok U Leng Pe tetapi dia pun tidak berani bergebrak secara terang-terangan dengan dirinya. Buru-buru tubuhnya bergerak menghindarkan diri dari serangan pedang itu. "Apa maksudmu?" teriaknya keras. Lo Hang Ying yang melihat serangannya tak berhasil mencapai sasarannya dengan cepat putar pedangnya sedemikian rupa sehingga membentuk cahaya pedang yang menyilaukan mata. Hanya di dalam sekejap saja dia sudah melancarkan 7 buah serangan. Melihat dirinya terus-menerus digencar dengan serangan-serangan mematikan, akhirnya Bok Tian Hang tidak bisa juga menahan hawa amarahnya. "Nona Hang," bentaknya dengan keras. "Aku orang Shibok justru karena menghormati kau adalah toaci dari Nona Gui. Maka tidak ingin mencari susah dengan dirimu. Apa kau kira aku benar-benar takut dengan kau?" Lo Hang Ying tetap tidak mengucapkan sepatah kata pun, pedangnya digerakkan semakin gencar lagi mengancam seluruh tubuh dari seorang tua itu. Sampai pada detik itu Bok Tian Hang benar-benar tidak bisa menahan sabar lagi, dia tertawa dingin sedang telapak tangannya berturut-turut melancarkan 2 buah serangan dahsyat ke arah depan. Segulung hawa dingin yang menusuk tulang dengan cepat menggulung ke arah depan kemudian laksana berputarnya roda dengan cepat menghantam tubuh Lo Hang Ying. Kedua buah serangan yang dilancarkan dalam keadaan gusar ini benar-benar luar biasa akibatnya. Lo Hang Ying sendiri pun lama sekali tidak menyangka kalau dia berani turun tangan balas melancarkan serangan ke arahnya. Untuk beberapa saat lamanya dia kena didesak mundur sejauh 5-6 langkah sedang pedangnya hampir-hampir terlepas dari tangannya. Elo Ohu Chu serta Wee Im Pocu yang takut di antara mereka sungguh-sungguh bergebrak sehingga melainkan urusan besar, buru-buru pada maju melerai. "Bok Heng," hiburnya. "Ada perkataan baik-baiklah dibicarakan, buat apa harus dibereskan dengan kekerasan?" Lo Hang Ying yang kena terdesak mundur saking kahaeki dan cemasnya hampir-hampir saja melelahkan air mata. Kembali dia membentak keras sedang pedangnya dengan dahsyat melancarkan serangan gencar. Sekonyong-konyong. Suara hembusan angin bergema datang disusul segulung bau harum menusuk hidung. Tampaklah sesosok bayangan hijau dengan amat cepatnya menerjang datang. Hanya di dalam sekejap saja terdengar Bok Tian Hang bertiga pada mendengus berat kemudian dengan terhuyung-huyung mundur ke arah belakang. Lo Hang Ying sendiri pun dengan perasaan amat kaget mengundurkan dirinya ke belakang untuk menghindarkan diri dari serangan hawa hijau itu. Disusul secara samar-samar terdengar suara bentakan yang amat merdu bergema datang, Ayo cepat ikuti aku pergi. Tan Kia Beng serta Wu Meijin boleh dihitung sebagai jagoan nomor wahid dari Bulim, sekalipun begitu mereka pun cuma bisa menangkap dua sosok bayangan manusia yang ramping dengan cepat berkelebat lewat dan hanya di dalam sekejap saja telah lenyap dari pandangan. Kiranya bayangan hijau itu sudah menarik tangan Lo Hang Ying untuk diajak pergi. Sewaktu melihat kembali ke arah Bok Tian Hang bertiga, tampaklah wajah mereka amat murung sedang dari ujung bibirnya masih menetes titik-titik darah segar. Kiranya mereka semua telah menderita luka dalam yang amat parah sekali. Peristiwa ini benar-benar amat aneh dan sukar sekali untuk dipercaya. Menurut kebiasaan seharusnya Bok Tian Hang adalah manusia yang paling berjasa terhadap Isana Kebuang Emas. Bagaimana mungkin saat ini bisa menderita luka karena kena dihajar oleh orang-orang Isana Kebuang Emas? Dengan kejadian ini Bok Tian Hang sekalian pun tak punya semangat dan tenaga lagi untuk menyerang Tan Kia Beng, sedang Tan Kia Beng sendiri pun tidak ingin turun tangan melukai musuhnya dengan menggunakan kesempatan sewaktu mereka lagi terluka. Dengan begitu suasana pun seketika itu juga jadi sunyi senyap, tak kedengaran sedikit suara pun. Mendadak terdengar Wu Meijin tertawa terkekeh-kekeh dengan amat merdunya. "Hiei, hiei, aku mengira Tai Gak Cungcu adalah seorang manusia yang bagaimana luar biasanya, kiranya tidak lebih hanyalah anjing dan penjaga pintu dari orang lain." Sungguh amat rendah kedudukannya itu. Pada saat itu Bok Tian Hang telah dilukai oleh angin pukulan Hang Mong Chi Hei pihak lawan, sekalipun dalam hatinya merasa heki, tetapi dia pura-pura tidak mendengar dan menutup matanya untuk menyembuhkan penyakit yang sedang dideritanya. Tiba-tiba terasalah segulung angin menyambar datang, seorang kakek tua berjubah kuning dengan tangannya mencekal sebuah huncue telah muncul di tengah-tengah kalangan. "Lo Ohu sudah terlambat datang satu tindak, apakah kau sudah terluka di tangan bangsa cilik itu?" tegurnya dengan suara yang amat dingin. Pertanyaan ini benar-benar membuat Bok Tian Hang gelagapan, rahasia di mana secara diam-diam dia menerima perintah dari Isana Kebuang Emas tak bisa dibiarkan secara terbuka, terhadap pukulan yang datangnya dari sisi darah. Berbaju hijau itu pun ia tak berani bicara, hal ini membuat dia jadi bungkam seribu bahasa. Si kakek tua berjubah kuning yang melihat dia tidak berbicara dalam hati sudah salah sangka kalau dia tak ada muka lagi untuk bicara, saking hekinya ia lantas kebaskan jenggotnya dan maju selangkah ke depan.